Langsung aja ke tutorialnya. Pertama buka CapCut, klik proyek baru, masukkan foto yang mau kita edit. Klik format, pilih 9 banding 16. Klik fotonya, geser menu ke kanan, pilih salin. Klik foto yang disalin, geser menu ke kanan, pilih overlay. Terus tarik fotonya ke depan, di bawah foto atasnya. Klik foto yang kedua, geser menu ke kanan, pilih salin. Tekan lama foto yang disalin, tarik ke bawah, dan tarik fotonya ke depan sama dengan foto yang atasnya. Klik foto yang kedua, dan ketiga, terus perkecil fotonya biar foto yang paling atas kelihatan dan gampang buat ngeditnya. Klik efek, pilih efek video, klik bagi, pilih 4 layar, terus checklist. Klik foto yang paling atas, geser menu ke kanan, klik edit, pilih putar. Lalu perbesar fotonya, dan foto yang dipakai cuma yang sebelah kanan atau yang atasnya aja ya, seperti yang aku contohin. Klik foto kedua, letakkan di pojok kiri atas, dan foto ketiga, letakkan di pojok kanan bawah. Perbesar foto kedua dan ketiga, dan jangan melebihi garis foto yang pertama ya. Ngepasin fotonya pelan-pelan aja ya guys, yang penting hasilnya rapi. Nanti hasilnya kayak gini ya guys, jadi foto kedua dan ketiga, garis fotonya itu lurus seperti yang aku tandain. Kalau foto yang pertama atau yang belakangnya posisinya masih belum sesuai, bisa kalian sesuaikan lagi ya. Klik tambahkan audio, pilih di ekstrak, pilih lagunya, dan klik impor suara saja. Sesuaikan panjang foto pertama, kedua, dan ketiga sesuai panjang lagu. Sesuaikan juga panjang efek sesuai panjang lagunya. Sesuaikan bagian belakang foto kalau ada yang belum sama seperti ini. Selanjutnya, klik overlay, tambahkan overlay untuk menambahkan stiker kupu-kupu. Perkecil stikernya sesuai selera kalian ya, dan letakkan stiker di tengah. Sesuaikan panjang stiker sesuai panjang lagu. Selanjutnya, klik filter, pilih film, pilih permulaan. Intensitas 20. Klik sesuaikan, atur kecerahan 7, kontras minus 10, saturasi minus 25, cahaya minus 50, pertajam 100, soroti minus 30, bayangan minus 30, suhu 6, dan rona minus 5. Terus checklist. Jika sudah selesai, klik tanda panah bagian atas untuk menyimpan videonya. Ini sekalian aku kasih tutor cara pause jati template-nya ya guys, biar gak salah pas checklist fotonya. Klik posting sebagai template. Tampilan pertama kita biarin aja seperti ini, jangan di checklist apapun, langsung klik lewati. Untuk tampilan yang kedua, kita checklist semua fotonya, terus klik posting di pojok kanan atas. Kalau keluar kayak gini kita pilih iya, biar nantinya orang lain pas pakai template kita, mereka cuma pakai satu foto aja, yang otomatis bakal jadi 4 kayak gini. Terus kalian tinggal kasih judul dan hashtagnya aja ya. Kalau udah, terus klik posting. Sekian tutorial dari aku. Jika ada pertanyaan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya.